Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama Bagong Vlog dengan wajah yang tidak seberapa tampan dan juga tidak menawan. Kali ini Bagong Vlog punya update terbaru di rumah Ananda Farel Prayoga, yaitu apa? Kita simak videonya kali ini. Let's go. Jedam. Malam hari ini kita temenin terus Bagong Vlog nonton konten dari Banyuwangi Festival. Kenali ini dia. Di sini kali ini video yang aku react ini Ayahanda Farel Prayoga Bapak Joko itu sedang bawa mobil dari datang ke rumah Ananda Farel Prayoga. Nah, dia baru di rumahnya yang baru. Di sini dua kali ini mungkin buat Kanda Banyuwangi Official Mas Hengki, tolong apanya bisa melihat rumahnya Ayahanda Farel yang baru ini. Nah, aku kayaknya belum lihat ya. Oke, let's go. Simak dulu. Itu ada Pak Joko yang baru datang ya. Terus di sini Pak Joko ini akan ketemuan, bro. Punya janji itu sama temennya. Kita simak terus. Sudah. Aku kira Pak Joko ini kencan dengan siapa gitu, tak kirain begitu. Seujuan aja nih Bagong. Ternyata ini teman bisnis mungkin. Teman bisnis Pak Joko sudah janjian waktu kemarin hingga saat ini baru bisa bertemu. Oke, terus itu Pak Joko sedang bersama tamunya. Kita lihat terus. Let's go. Push. Terima kasih ya. Eh, jangan lupa ngopi dulu. Yuk, ambil kopi kalian. Yuk, seruput coy. Mungkin sudah janjiannya sudah lama nih. Kebetulan Pak Joko baru pulang dari rumah yang barunya. Masih ada tamu dan dia sambut dengan hormat. Jadi bawa ke ruang tamu samping ya. Ruang tamu samping. Mereka ngobrol-ngobrol ya. Mungkin tentang bisnis. Memang sangat banyak benar pekerjaan mungkin dari Pak Joko ini. Makanya kita simak terus juga. Sampai dia pulang si tamu. Jangan lupa apa? Like, comment, subscribe, dan bahagia. Let's go. Oke, begitulah kesibukan dari Ayahanda Farel Prayoga. Sangat benar-benar siaga ya. Siaga buat orang ayah. Oke, terima terus konten-konten dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa bahagia. Salam damai, sehat, sejahtera. Lalu, let's go. Pam. Begitulah Pak Joko. Setelah menyambut tamunya yang sudah janji dengan beliau, Pak Joko pun langsung bergegas untuk menjemput Ibunda Farel Prayoga Bu Siti di rumah yang baru. Sungguh ayah atau suami yang siaga nih Pak Joko ternyata. Karena dengan kesibukan apapun dia standby dan siap untuk melakukan apapun. Hingga saat ini setelah tamunya pulang pun bergegas langsung OTW jemput Mami Siti. Hebat. Salam sehat sejahtera selalu Pak Joko dan keluarga Bu Siti dan Ananda Farel Prayoga, selalu jaya selalu tentunya. Dan kita semua. Dan di sini juga pun para kreator-kreator kita pun yang ada di Ponsawu sana pun juga mengabadikan momen-momen ini.
Terima kasih buat salam kenal, salam sehat damai sejahtera buat kreator-kreator pohon sawo di sana. Semangat, happy always. Ojo lali madang tentunya dari Bagong Pop. Let's go. Tus. Hati di jalan Pak Joko di sana. Menyebut istri teman-teman. Jadi Pak Joko malam hari ini menaiki mobilnya Mas Manus. Nah itu juga keburu-buru mau menjemput Bu Siti ke rumah yang baru. Jadi Pak Joko